ikan tongkol masak sambal dengan sayur. Assalamualaikum. Hai. Selamat siang. Selamat datang di channel Kak Mia. Apa khabar sahabat? Kak Mia harap sekarang keadaan sehat ya. Nah, siang ni Kak Mia nak masak ikan je. Kak Mia nak goreng ikan tongkol. Lepas tu buat sambal. Okay. Potong kecil-kecil je. Ikan kita masih agak keras, Kak Mia rendam dulu. Sekarang Kak Mia nak buat sayur. Ini tahu, potong kecil-kecil. Kak Mia nak tumis dengan sayur lah. Sambat. Sekarang kita nak goreng ikan ya. Kita letak minyak. Kita balikkan lah. Kita goreng lagi untuk kedua kali. Oke, kita goreng lagi. Ini separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan
Sekarang salah semua, kami masuk toge yang ciri merah. Ini tak pedas ya, biasa. Buat sayur kita semua putih. Ini tak ciri. Sambal, sekarang Kak Nia tengah goreng bawang, nak buat sambal. Ini kita masuk ya, sini. Siap ikan tongkol sambal tomato. Ini sayur kita, bunga kubis, karet, campur toge. Alhamdulillah sahabat, ini masakan Kak Mia. Ikan tongkol masak sambal tomato dengan sayur. Ini ada bunga kubis, ada karet, ada toge campur dengan tahu. Oke sahabat semua, karena durasi video kita sudah terlalu panjang, kami hendak ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video kami. Kita jumpa video berikutnya, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye. Kami hendak makan.